Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Gagal juara dunia MotoGP 2023, Jorge Martin kesal kepada Maverick Vinales. Sebelum race MotoGP Valencia 2023 dimulai, Maverick Vinales terkena penalti dan turun di grid saat start. Apakah ini disengaja oleh Maverick Vinales untuk memuluskan jalan Pecco Bagnaia? Jorge Martin sampai kesal kepada Maverick Vinales karena hal ini. Gagal juara dunia MotoGP 2023, Jorge Martin kesal kepada Maverick Vinales. Pembalap prima Prama Racing Ducati menganggap Vinales telah mengganggu persaingannya bersama Francesco Bagnaia yang akhirnya keluar sebagai juara dunia MotoGP 2023. MotoGP Valencia 2023 menjadi seri terakhir di musim ini yang telah rampung digelar pada Minggu 26 November 2023 malam WIB. Martin gagal finish di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia setelah terjatuh dan menyenggol Marc Marquez bersamanya. Saat balapan, Martin juga sempat nyaris bersenggolan dengan Pecco, sapaan akrab Bagnaia, yang membuatnya sempat keluar dari trek. Namun dia berhasil kembali ke posisi dan berusaha bangkit. Martin kembali ke lintasan dengan menempati posisi ke-8. Namun rider asal Spanyol itu kesulitan karena bersaing sengit dengan Maverick Vinales di lintasan. Menurutnya adu cepat dengan Vinales tersebut tidak masuk akal. Martin merasa Vinales seakan menjadi pengganggunya untuk berjuang merebut gelar juara dunia. Dia menilai seharusnya Vinales paham dengan kondisinya tersebut, namun Martin tidak bisa sepenuhnya menyalahkan karena balapan adalah balapan. Setelah jatuh itu saya mulai bertarung dengan Maverick. Saya tidak mengerti mengapa dia menyalip kembali karena dia tahu saya sedang berjuang untuk kejuaraan. Jadi itu tidak masuk akal, tapi memang begitulah adanya, keluh Martin dipetik dari Crash.net Senin 27 November 2023. Terlepas dari itu, Martin tetap lapang dada dengan hasil yang diraihnya. Ia pun memberikan selamat kepada Pecco Bagnaia yang kembali juara MotoGP setelah 2022 lalu. Martin pun keluar sebagai runner up di MotoGP 2023. Sementara di posisi ketiga klasemen MotoGP tahun ini ditempati oleh pembalap Uni Fermata Racing Team, Marco Bezzecchi.